bertempat di Taman Kreasi Binar Alam yang berada di Desa Citangtu, Kecamatan Pengatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Polsek Wanaraja, Polres Garut bersama Koramil 1103 Sucinaraja dan unsur pemerintah menggelar gebiar vaksinasi massal dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, Kamis 10 Februari 2022. Untuk menarik perhatian anak dan masyarakat dalam vaksinasi massal, Kapolres Garut menyediakan doprice berupa sepeda untuk anak dan minyak goreng untuk masyarakat umum. Jadi ini kami salah satu upaya untuk menarik para massa vaksin yang khusus dosis 1 anak, yaitu dengan pemberian bansos dari Bapak Kapolres Garut, yaitu berupa door prize sepeda, kemudian untuk bingkisan makanan ringan seperti bembeng, dan kemudian untuk minyak sayur bagi dosis 2 para pendamping orang tua murid. Demikian. Pada gebiar vaksinasi massal kali ini, sasaran untuk dosis 1 anak sebanyak 1.500 dosis dari 21 SD sekecamatan Pengatikan. Dan juga masyarakat umum seperti lansia dan remaja turut juga ikut serta dalam vaksinasi massal itu. Semua itu dilakukan untuk mencapai target vaksinasi anak dan juga masyarakat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, khususnya di wilayah hukum Polsek Wanaraja, umumnya Polres Garut. Dari Pengatikan, Garut, Jawa Barat, Hendrik Garut 60 Detik, melaporkan.